Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Kendra Gaming ya cuy. Di sini gue akan memainkan game si peternak lele ya cuy. Ini game trending, bukan trending sih, top ke satu di Play Store ya cuy. Coba kalian cek aja di Play Store, ini lagi trending-trendingnya nih game ini. Ini misinya itu melunasi hutang si bapak kita ya cuy, karakter kita itu. Bapak kita itu udah meninggal dan dia meninggalkan hutang gitu. Kita langsung saja biar jelas ya coy, alur ceritanya itu kayak gimana ya coy. Langsung aja kita play. Nah ini dia NPC mama kita ya coy. Ini dia. Ini dia coy. Ini mama kita ya coy. Kita langsung saja beli bicara. Kalau ada tanda seru itu namanya quest gitu. Akhirnya kita sampai di kota inilah mama sama papa ketemu. Ternyata dia curhat cuy. Ayo kak ikutin mama. Siap. Jalannya kayak bebek ya mama kita ya cuy. Mana kita mak? Saya tungguin. Buset, dari situ ke sini dekat banget mak. Itu tanda serunya ada quest. Nah ini dia tanah yang ceritain kakak di rumah. Ini adalah tanah peninggalan papa dan tanah ini akan diwarisi ke kamu. Oh makasih. Semoga keinginan kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya kak. Siap mama. Amin. Semoga kamu sukses ya. Amin amin. Siapa sih yang gak ada orang tua yang apa namanya ngelihat anaknya nggak sukses gitu, gak mungkin ya coy. Ini siapa lagi cuy? Set anak pang. Ada quest kah? Tanda tanya guys, lagi pada di sini ya. Bayar utang loh. Hah, utang apaan cok? Ya gak tau lah. Silakan Ibu Winfisari ceritakan sendiri. Oh ternyata ibu kita itu namanya Winfisari ya cuy. Oke kita bicara ibu. Ibu emang ada hutang bu? Maaf ya kak, mama baru cerita. Ya kenapa mak? Jadi sebenarnya papa punya hutang tuh kan coy. Papa kita itu ada hutang sebelum meninggal coy. Buset, hutangnya nggak main-main 600 juta coy. Dan karena papamu udah gak ada, hutangnya jadi dibebani ke mama. Oh kasihan banget coy. Dan ingat, kalau hutang gak dibayar, tanah ini saya ambil. Buset. Siap. Tenang mah, aku pasti akan bayarin hutang mama. Apa lo? Debt collector. Hahaha, lo kira anak baru lulus SMA kayak lo bisa bayarin hutang 600 juta? Emang bisa? Insya Allah, kalau kerja keras mah bisa, insya Allah. Kerja keras tidak mengkhianati hasil ya coy. Camkan itu cu. Jangan randin gue ya. Gitu coy. Tawa mulu lu. Iye. Serah lu. Anak pang. Anak pang gak tuh. Maaf ya kak, mama belum cerita. Iya bu, gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, mama udah sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Oh mana mah? Siap mama ajarin. Maaf kok itu lagi cok ya. Oh itu dia. Terus ngapain mah? Jadi ini adalah terpal, kamu bakalan butuh ini buat naruh lele kamu, tapi jangan kebanyakannya. Satu terpal ini cuma mampu nampung 5 ikan lele. Tolong pindahin terpal ini ke sana dong, berat terpalnya. Oke. Wah ngeleng-ngeleng ini cuk. Ternyata tadi bug coy. Pakan gue 1000 apa gimana gitu. Sekarang jadi 0 semua. Buset, gue padahal udah bahagia gitu loh. Pakannya udah 1000 gitu. Malah ngebug coy. Oke udah kita pindahin bu. Nah bagus. Buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis di tengah jalan sana ya. Siap bu. Oke mah makasih ya. Siap.
Tuh kita tanda seru ini ada lele database-nya. Lele biasa itu tuh cuma satu, cuk. Oke. Kita ke Pak Komis aja langsung ya, cuk. Pak Komis ada di sini, guys. Kita gacha-gacha ya, guys. Halo Pak Komis, ngapain ke sini? Ya beli bibit lele lah, ngapain lagi? Dan buat kalian, gue saranin sih beli yang common plastik aja dulu ya. Jangan sampai yang beli basic plastik, karena duitnya juga kurang. Ultimate plastik juga ntar aja lah. Kita mending yang common dulu. Yang pakai duit 3, coy, karena nggak cukup kalau 4. 3 kita lihat gacha, cuy. Kayak Pak Komis, ting, buset. Kepalanya bersinar-bersinar. Mudah-mudahan dapat yang bagus ya. Lele biasa 2. Karamel 1. Buset, mantap. Terus kita beli pakai diamond 2, coy. Oke, Pak Komis, kasih gue yang bagus, Pak Komis. Yang mahal gitu loh. Ah, dapat satu doang. Good carrot, coy. Dan buat kalian jangan lupa bawa plastik ini ya, coy. Gua juga pernah tadi beberapa kali gue langsung ajak ke situ dan ininya lupa dibawa. Ingat ya, dibawa ya, coy. Oke, kita bawa. Iya, sebelum ini juga apa namanya? Kita beli bibit dan ada quest juga nih. Hey, questnya mana sih? Questnya ada quest, coy. Wah, ngebug lagi nih, cuy. Pokoknya ada quest ya. Ini kayaknya ngebug deh. Quest. Biasanya ada quest gitu lah. Harus beli inilah. Pakan lele. Kita beli pakan dulu lah. Pokoknya ada quest lah. Sini lagi ngebug, anjir. Beli pakan lele. Ini 20 ya, small 20. Oke. Ini juga 20. Oke, nice. Dan kalau pakan mah jangan enggak apa namanya? Enggak usah diambil karena langsung di kantong mungkin. Oke, dapet. Kita ke sini. Jangan lupa lo bawa lo. Aduh, ada pak polisi. Ah, polisi. Selamat pagi. Kamu anaknya iya, di kota ini sedang ada maling yang berkeliaran. Buset, belibet banget gue ngomong, hati-hati ya. Baik, Pak. Makasih. Nah, ini dia. Oh. Sial. Klaim, Cok. Langsung klaim aja ya. Nah, ini dia quest-nya. Oh, berarti gue belum ngomong sama ininya, cuy. Ngomong sama polisinya belum. Langsung aja ke Pak Umi, sialan. Sorry, coy. Taruh dulu. Ini dia questnya, taruh 5 lele di terpal dan yang ke ininya beri pakan lele 5. Oke. Langsung aja taruh di sini. Oke, lele biasa 3, duanya yang apa itu, cuy? Yang bintang 2 semua. Kita beli pakan. Beli aja. Nah, gitu aja. Gampang kok. Gampang banget, coy, mainnya. Seru juga. Katanya sih seru. Gua udah live streaming. Oke, kita ke quest. Oke, kita klaim-klaim aja. Lumayan dapat diamond sama duit, coy. Beli 10 lagi lele, jual 5 lele. Oset, siap. Ini karena lama 4 menit ting. 4 detik, 4 menit gila. 3 menit. Udah gede ya lele biasa mah. Yang ini masih lama, coy. Tunggu 3 menit ya. Oke, tadi gua udah nungguin 3 menitan. Buset, udah langsung mau makan aja. Lele biasa mah cepat tumbuhnya ya, coy.
Okay. Dan ya, ntar mungkin kalian explore-explore aja sesuka kalian, atau nyelesain questnya juga gak apa-apa sih. Ya, suka-suka kalian lah dulu ya. Nah, intinya mah jangan lupa namanya apa namanya, beli lelenya, terus bawa plastiknya, jangan lupa. Itu sering sekali gue lupa, coy. Mungkin kalian juga pernah terjadi gitu. Dan thank you semuanya yang udah nonton. Dan mungkin ntar di video selanjutnya kita akan berternak lele makin banyak ya di halaman sini ya, coy. Thank you semuanya yang udah nonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. And see you next video. Bye bye.